Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sokota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bersama saya, Lindawati Utia Rahman. Baik, pemirsa dan adik-adik di rumah, tentunya hari ini kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan umur yang panjang sehingga masih bisa bertemu kembali insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Adik-adikku sekalian, tak terasa puasa Ramadan kali ini kita sudah memasuki hari yang ke-6. Semoga kita selalu tetap istiqomah dan selalu menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim tentunya. Iya, adik-adikku sekalian, program belajar dari rumah ini digagas untuk mengatasi adanya COVID-19 di mana kita belajar dari rumah ya. Jadi meskipun kita tidak bisa bertatapan langsung, kita berada di lokasi yang berbeda, namun kita masih tetap bisa berbagi ilmu dan adik-adikku sekalian yang ada di rumah masih tetap bisa menambah wawasan adik-adik dan ilmu pengetahuan tentunya. Iya, adik-adikku sekalian, maraknya wabah COVID-19 ini perlu menjadi perhatian untuk kita semua karena jika bukan kita, maka siapa lagi yang akan menjadi penggagas untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kita bisa mengatasi hal tersebut dengan cara melindungi diri kita, melindungi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan teman-teman terdekat kita tentunya. Yakni dengan cara membiasakan hidup sehat, mencuci tangan, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Adapun himbauan dari pemerintah perlu mendapat perhatian dari kita bersama karena himbauan dari pemerintah ini yakni adanya melaksanakan social distancing dan physical distancing yakni tidak melaksanakan berkumpul-kumpul, tidak sering melakukan keluar rumah dan tentunya menjaga jarak. Adapun kalau kita ingin keluar rumah dengan keperluan yang mendesak, kita perlu melakukan perjalanan keluar rumah boleh-boleh saja, tapi tentunya dengan melindungi diri dengan menggunakan masker. Baik, adik-adikku sekalian, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan masuk pada materi mata pelajaran prakarya, khususnya untuk kelas 7 di tingkatan SMP. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik yang berada di kelas 8 maupun kelas 9, ataupun mungkin untuk adik-adik yang duduk di bangku SMA, masih tetap bisa mengikuti program ini karena adik-adik bisa mereview kembali ataupun mengulang kembali materi yang telah adik-adik dapatkan di bangku kelas 7. Untuk adik-adikku yang duduk di bangku SD tentunya, adik-adik pun bisa mengikuti program ini karena adik-adik bisa memiliki gambaran untuk materi yang nantinya adik-adik ketika duduk di bangku SMP, adik-adik sudah punya gambaran tentang materi-materi yang akan adik-adik dapatkan. Iya, baik. Adik-adikku sekalian, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan
melafazkan bismillah dan dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa saya pimpin dari sini dengan kepercayaan, menganut kepercayaan saya yakni agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adikku, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Adik-adikku sekalian, tadi adik-adik sudah menyaksikan tayangan video. Kira-kira apa yang adik-adik dapat lihat pada tayangan video tersebut? Kira-kira tanaman apa yang bisa adik-adik lihat pada tayangan video tersebut? Ya, tentu benar sekali adik-adik melihat adanya tanaman kunyit dan tanaman temulawak. Iya, jadi berdasarkan video tadi, adik-adik bisa menyaksikan bahwa tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu ternyata bisa bermanfaat, salah satunya untuk sebagai bahan obat-obatan. Iya, tepat sekali. Jadi kunyit dan temulawak itu bisa dikemas atau dibuat menjadi salah satu bahan dasar untuk pembuatan obat-obatan. Iya, terkait dengan video tersebut, materi kita hari ini saya mengangkat tema dengan judul budidaya tanaman obat dengan kompetensi dasar, yakni memahami komoditas tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat, menentukan komoditas tanaman obat yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Adapun indikator dari pertemuan kita hari ini, siswa akan mencapai yang pertama, memahami konsep dan prosedur budidaya tanaman obat sesuai wilayah setempat.
Yang kedua, menjelaskan konsep budidaya tanaman, obat sesuai dengan kondisi wilayah setempat, dan yang terakhir, menjelaskan prosedur budidaya tanaman obat dengan langkah-langkah yang sistematis dan benar. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Melalui program belajar dari rumah ini, yakni kita menggunakan media audio visual bekerja sama dengan Mimosa TV, ini diharapkan siswa mampu atau memahami konsep dan proses serta prosedur budidaya tanaman obat dengan langkah-langkah yang sistematis dan benar. Berikut kita masuk pada materi. Pada slide ini, adik-adik bisa melihat ada beberapa contoh tanaman obat-obatan yang saya tampilkan pada slide ini. Budidaya tanaman obat. Jadi, tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Budidaya tanaman obat ini merupakan suatu cara pengelolaan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan bermutu baik. Jadi kita harus menghasilkan setidaknya tanaman obat yang berkualitas tinggi sehingga hasilnya pun akan lebih baik lagi. Baik. Yang berikut adalah jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Adik-adikku sekalian, bisa adik-adik perhatikan pada tayangan di layar kaca adik-adik. Ini pada gambar yang pertama, ini adalah salah satu contoh tanaman obat yang dapat dimanfaatkan pada bagian rimpang. Ya, ini adalah tanaman kunyit. Sebagaimana kita ketahui bahwa kunyit itu dapat mengobati salah satunya adalah penyakit mah. Jadi adik-adik yang punya penyakit mah atau ketika adik-adik bertemu dengan orang-orang di sekitar adik-adik yang punya penyakit mah, adik-adik bisa menyarankan untuk mengkonsumsi kunyit. Iya, benar sekali. Jadi adik-adikku sekalian, kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan yang kimia, karena kenapa? Karena dampaknya itu lebih berbahaya dibanding kita mengkonsumsi obat-obat yang secara herbal atau alami. Ya, baik. Pada gambar yang kedua, ini bisa dilihat bahwa ini adalah gambar tanaman obat yang bagian daunnya bisa kita manfaatkan, yakni tanaman sirih. Iya, benar sekali. Jadi tanaman sirih ini salah satu manfaatnya yakni menyembuhkan luka, dan khusus untuk kaum wanita ini bisa kita manfaatkan sebagai obat untuk mengatasi masalah kewanitaan. Iya, berikut di gambar yang ketiga, adik-adik bisa melihat ini adalah tanaman buah jeruk. Ya, benar. Jadi, tanaman buah jeruk ini bagian yang bisa kita manfaatkan adalah pada bagian buahnya. Jadi, jeruk nipis ini salah satu fungsinya yaitu sebagai obat untuk asam urat ataupun menurunkan kolesterol. Benar. Iya, berikut. Pada gambar selanjutnya, adik-adik bisa lihat, ini adalah gambar tanaman mahkota dewa. Tentu adik-adik tidak asing lagi dengan gambar-gambar yang saya tayangkan ini. Jadi mahkota dewa ini, seluruh bagian dari mahkota dewa itu sangat-sangat bermanfaat ya adik-adikku sekalian. Jadi untuk mahkota dewa yang paling familiar digunakan, yakni pada bagian bunganya. Nah, salah satu contoh pemanfaatan mahkota dewa yaitu untuk meredakan sakit kepala. Ya, yang berikut pada gambar selanjutnya adalah tanaman akar wangi. Akar wangi ini bagian yang bisa kita manfaatkan yakni pada bagian akar. Tanaman akar wangi ini bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan kolesterol atau mengatasi rematik, dan masih banyak lagi. Yang berikut adalah gambar yang berikut, ini adalah gambar tanaman kayu manis. Tanaman kayu manis ini yang dapat dimanfaatkan dari bagian tanaman kayu manis yaitu pada bagian batangnya.
Jadi tanaman kayu manis salah satu fungsinya yakni untuk meredakan sakit gigi. Jadi adik-adik kalau mengalami sakit gigi jangan selalu mengkonsumsi obat-obat kimia ya. Kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman obat yang ada di sekitar kita. Kalau kita sakit gigi ya kita bisa mengkonsumsi kayu manis. Iya baik. Yang terakhir, gambar yang terakhir yang bisa adik-adik saksikan di layar yakni gambar tanaman lada. Pada tanaman lada kita bisa memanfaatkan bagian bijinya. Tanaman lada ini salah satu fungsinya yaitu untuk menjaga kesehatan otak dan mengurangi peradangan dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi tanaman tersebut. Iya, berikut kita masuk pada pembahasan materi hari ini. Adik-adikku sekalian, di sekitar kita itu banyak sekali tanaman-tanaman obat yang bisa kita manfaatkan. Tapi untuk kesempatan kali ini, saya hanya membatasi 4 tanaman yang akan kita bahas. Kalau kita bahas secara keseluruhan, pasti waktu yang disediakan itu tidak akan cukup ya adik-adik. Jadi kita batasi saja, kita akan bahas hanya 4 jenis tanaman obat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya baik, sekarang kita masuk pada tanaman obat yang pertama. Tanaman obat yang pertama yakni temulawak. Temulawak dengan bahasa Latin Curcuma santoriza banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 1.500 meter di atas permukaan laut. Temulawak ini berkembang baik di tanah sekitar tegalan pemukiman, terutama pada tanah gembur agar rimpangnya dapat tumbuh besar dan baik. Rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Temulawak ini memiliki ciri khas yakni berbau tajam dan dagingnya itu berwarna kekuningan. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, yakni salah satunya adalah penyakit mah dan lain sebagainya. Bisa adik-adik saksikan pada layar kaca adik-adik di rumah. Baiklah adik-adik, sebelum saya lanjut ke pembahasan jenis tanaman berikutnya, mari sama-sama kita saksikan video, tayangan video berikut. Adik-adikku sekalian, adik-adik sudah melihat tayangan video yang tadi sudah ditayangkan. Di situ bisa kita lihat bahwa pemanfaatan tanaman temulawak itu ternyata memiliki banyak manfaatnya ya, baik untuk kesehatan kita. Jadi kita bisa memanfaatkan temulawak untuk mengobati berbagai macam penyakit, salah satunya yakni berkenan dengan
sel darah merah. Iya, baik. Berikut kita masuk pada tanaman selanjutnya, yakni tanaman obat yang kedua adalah tanaman jeruk nipis. Jeruk nipis atau disebut dengan nama latin Citrus aurantifolia termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Jadi kalau kita ingin membudidayakan tanaman jeruk nipis, kita harus menempatkan dia di tempat yang terkena dengan sinar cahaya matahari langsung. Tidak bisa kita menanam tanaman jeruk nipis ini di tempat yang teduh ya adik-adik. Jadi ketika kita membudidayakan tanaman jeruk nipis, kita harus memperhatikan penyinaran atau sinar cahaya matahari. Jeruk nipis ini dapat tumbuh di ketinggian tempat 200 sampai 1300 meter di atas permukaan laut dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam, dan buah jeruk nipis dapat mengobati salah satunya adalah penyakit batuk dan influenza, dan masih banyak jenis penyakit lainnya. Baik, adik-adikku sekalian, untuk lebih menambah pemahaman adik-adik tentang tanaman jeruk nipis ini bisa disaksikan tayangan video berikut. Guys, hari ini kita mau sharing resep minuman jeruk nipis yang biasanya kita minum kalau batuk nggak sembuh-sembuh. Bahannya simple aja kok, cuma perlu 3 buah jeruk nipis, 3 sendok teh gula, dan air panas. Bikinnya juga gampang. Yang pertama, larutkan gula dengan sedikit air panas, lalu aduk-aduk sebentar. Kemudian, belah jeruk nipis jadi 2 bagian, lalu kita peras airnya. Selanjutnya, campurkan air perasan jeruk nipis ke dalam air gula, lalu aduk-aduk hingga rata. Ini bisa diminum sehari sekali sebagai obat batuk, dan dalam 3 hari biasanya sudah kelihatan hasilnya. Selamat mencoba ya. Dari tayangan video tadi, adik-adik bisa melihat salah satu pemanfaatan untuk tanaman jeruk nipis. Jadi kita bisa mengolah jeruk nipis yang tadinya rasanya asam, itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi salah satu bahan untuk mengobati segala macam penyakit, salah satunya untuk obat mah. Jadi adik-adik tadi pada tayangan video, adik-adik melihat air ya. Tentu di saat puasa seperti ini, tentu kita ketika melihat air itu ada godaan-godaan gimana gitu ya. Jadi jangan sampai tergoda, semoga adik-adik tetap fokus pada ibadah dan bisa berbuka tepat pada waktunya. Iya baik, adik-adikku sekalian, kita masuk pada jenis tanaman yang berikut adalah jenis tanaman untuk tanaman obat adalah tanaman sirih. Adik-adik tentu sangat familiar dengan tanaman sirih ini, khususnya untuk kaum perempuan. Tentu kita sering memanfaatkan tanaman sirih ini untuk mengobati keluhan-keluhan khususnya untuk masalah kewanitaan. Jadi ketika kita mengalami keputihan yang berlebihan, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan tanaman sirih. Tanaman sirih dengan nama latin Piper Betel termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih ini menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh, sama seperti tanaman jeruk nipis ya. Jadi kita harus memperhatikan ketika ingin membudidayakan tanaman sirih, kita harus benar-benar memperhatikan pencahayaan atau sinar matahari. Karena kedua jenis tanaman ini sangat membutuhkan cahaya matahari yang penuh.
Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, dan keputihan. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa disembuhkan dengan memanfaatkan tanaman sirih. Iya. Baik, adik-adikku sekalian, langsung saja kita perhatikan tayangan video berikut. Baik, adik-adikku sekalian, adik-adik sudah menyaksikan tayangan video tentang pemanfaatan dari daun sirih ya. Jadi semoga dengan tayangan video itu adik-adik bisa memiliki referensi untuk memanfaatkan tanaman sirih sesuai dengan fungsinya. Iya, baik. Adik-adikku sekalian, kita lanjut pada tanaman yang berikut, yakni adalah tanaman patah tulang. Tentu sesuai namanya, patah tulang ini bisa disaksikan di layar. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Iya, adik-adik bisa lihat, patah tulang adalah tanaman yang bahasa Latinnya yakni Eurobiatricali, berasal dari negara Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Masih sama ya, seperti jeruk nipis dan sirih. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan tempat pembudidayaan tanaman yang bisa terkena sinar matahari langsung dengan pencahayaan yang penuh. Patah tulang dapat tumbuh di dataran sampai daerah di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, atau tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Dan pada bagian batang kayunya, itu dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Dan pada bagian getahnya, adik-adik bisa mengobati sakit gigi, tetapi ini berbeda dengan tanaman lainnya, untuk patah tulang, apabila getah dari patah tulang ini terkena pada mata, maka itu akan menyebabkan kebutaan yang tidak permanen. Mungkin hanya berlangsung sekitar 12 jam dengan memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi adik-adik ketika ingin memanfaatkan atau ingin mengolah patah tulang ini menjadi bahan obat-obatan, adik-adik harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai getahnya itu mengenai mata. Iya. Jadi cabang dan rantingnya jika dibakar itu dapat mengusir nyamuk. Jadi untuk tanaman patah tulang ini, semua bagiannya itu bisa kita manfaatkan. Jadi masing-masing bagian itu memiliki manfaat tersendiri. Ya, baik adik-adikku sekalian, kita break sejenak
Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa lagi adik-adik ya. Tetap jangan pernah bosan untuk tetap stay di depan televisi adik-adik sekalian. Iya, baik. Adik-adik, tadi kita sudah membahas 4 jenis tanaman obat-obatan. Dan yang terakhir tadi kita bahas yakni tanaman patah tulang. Benar sekali. Jadi berdasarkan penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa patah tulang ini memiliki banyak sekali manfaatnya dari semua bagian-bagian tanaman. Jadi untuk adik-adik sekalian, untuk bisa menambah pemahaman adik-adik mengenai tanaman patah tulang ini, bisa adik-adik saksikan tayangan video berikut. Berbentuk seperti ranting tanpa daun, tanaman yang satu ini sering dijadikan sebagai salah satu tanaman hias pekarangan. Namun di balik keunikan bentuknya, tanaman patah tulang ternyata menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pengobatan tradisional. Manfaat untuk kesehatan. Tanaman patah tulang, Euphorbia thirucalli, yang banyak ditanam sebagai salah satu tanaman pemanis pekarangan, ternyata sering dimanfaatkan sebagai salah satu tanaman obat tradisional dengan beragam khasiatnya. Di Indonesia, terutama Pulau Jawa, bagian batang atau kulit tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan patah tulang seperti namanya, serta penyakit kulit lainnya selain getahnya dapat mengeluarkan duri yang tertancap.
Selain dikenal di Indonesia, tanaman patah tulang juga digunakan dalam penyembuhan tradisional untuk beberapa penyakit seperti kanker, tumor, kapalan, kutilan di Brazil, India, dan Malaya. Tanaman yang bersifat diuretik, peluruh air seni, ini juga sering dijadikan sebagai salah satu pengobatan alternatif untuk berbagai masalah ginjal, serta getahnya dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit gigi. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Akar dan ranting tanaman patah tulang misalnya, dapat menyembuhkan sakit lambung, rematik, sakit tulang, sipilis, penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri, wasir, tukak rongga hidung, dan nyeri syaraf. Sedangkan batang kayunya dapat menyembuhkan beberapa penyakit kulit, kusta, serta mati rasa pada daerah tangan dan kaki. Hasil studi dari Nisahi Gupta, DKK yang dilansir Journal of Pharmacognosian Phytochemistry, 2013, menyebutkan bahwa manfaat tanaman patah tulang sangat besar dalam dunia kesehatan sebagai antibakterial, antikarsinogen, antisipilis, antimikroba, serta dapat mengontrol parasit pada usus, mengatasi asma, batuk, rematik, kanker, tumor kulit serta penyakit lainnya yang membuat tanaman ini patut dipertimbangkan sebagai salah satu tanaman medis. Sebuah informasi dari situs internasional Cancer.org juga menyebutkan bahwa tanaman dengan nama lain pencil cacatus atau milk busa ini juga dapat digunakan sebagai agen anti kanker karena dapat menekan sistem kekebalan yang menyebabkan pertumbuhan tumor sehingga tidak berkembang menjadi salah satu tipe kanker. Getahnya beracun. Di balik beragam manfaatnya bagi kesehatan, Euphorbia tirucali alias patah tulang merupakan satu dari sekian banyak tanaman perdu yang memiliki keunikan pada bagian batangnya yang memiliki cabang banyak berbentuk patah-patah serta memiliki getah seperti susu yang beracun. Kandungan racun pada getah inilah yang membuat tanaman tropis dari Afrika inilah memiliki kecenderungan untuk tidak diserang penyakit dan hama sehingga mudah dipelihara. Getah. Iya. Baik, adik-adik. Tadi adik-adik sudah menyaksikan tayangan video penjelasan lebih terperinci tentang tanaman patah tulang. Jadi berdasarkan video tersebut adik-adik bisa mengetahui bahwa banyak sekali manfaat dari tanaman patah tulang ini. Sehingga yang tadinya tanaman patah tulang mungkin hanya berada di pagar rumah kita sebagai tanaman hias, itu bisa kita lebih lestarikan lagi untuk dijadikan sebagai salah satu bahan obat-obatan, untuk salah satunya sebagai mengobati penyakit patah tulang sesuai namanya ya adik-adik. Namun jangan lupa bahwa jenis tanaman ini di samping memiliki banyak sekali manfaatnya, tanaman ini juga memiliki satu yang harus kita benar-benar berhati-hati dalam mengolah ataupun membuat tanaman ini menjadi salah satu bahan obat-obatan, yakni getahnya itu bisa menyebabkan kebutaan yang tidak permanen apabila terkontak dengan mata kita. Iya, baik. Adik-adikku sekalian, kita masuk pada materi selanjutnya, yakni sarana produksi budidaya tanaman obat. Adik-adik bisa saksikan pada layar sarana produksi budidaya tanaman obat. Keragaman jenis tanaman obat memiliki pengaruh terhadap alat dan bahan yang digunakan. Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi tanah tertentu untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanaman obat tidak harus ditanam di kebun atau pekarangan, dapat juga ditanam di polybag atau pot. Jadi adik-adik di rumah yang tidak memiliki tempat untuk menanam yang luas, adik-adik bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bisa membudidayakan tanaman obat yang ada di sekitar kita, sehingga ketika kita membutuhkannya sewaktu-waktu, kita mudah untuk menemukannya. Tanaman obat yang biasa ditanam di sekitar pekarangan ini disebut dengan apotik hidup atau toga.
Toga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi, pencegahan, maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Jadi, adik-adik kalau memang lokasi ataupun rumah kita tidak memiliki lahan yang cukup luas, adik-adik bisa membuat pekarangan yang disebut dengan apotik hidup atau toga. Iya, jadi untuk materi ini nanti sebentar kita akan bahas bagaimana cara pelestariannya dan bahannya apa saja yang kita gunakan beserta alatnya, itu sebentar kita akan lihat. Baik, adik-adik tetap lihat ya, tetap perhatikan apa yang akan saya jelaskan. Sebelum kita masuk kepada materi, perlu saya sampaikan bahwa di akhir pembelajaran nanti, adik-adik akan ikut berpartisipasi. Saya akan memintakan partisipasi dari adik-adik sekalian untuk dapat menjawab pertanyaan dalam bentuk game yang menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi, adik-adikku sekalian, untuk waktu yang ada sekarang, adik-adik bisa menginstal aplikasi Kahoot sehingga di akhir pembelajaran nanti, adik-adik bisa langsung masuk untuk mengikuti kuis yang akan saya pandu dari sini, ya. Jadi sekarang adik-adik silahkan diinstal dulu untuk aplikasi Kahoot menggunakan handphone adik-adik atau bisa menggunakan laptop. Kalau yang menggunakan handphone bisa di-download melalui Play Store dan yang menggunakan laptop bisa langsung memasukkan link pada address bar di laptop adik-adik, yaitu dengan memasukkan getkahoot.com. Ya, sekali lagi silakan adik-adik menginstal aplikasi Kahoot untuk memudahkan adik-adik sebentar pada saat terakhir selesai pemberian materi ini adik-adik akan menjawab pertanyaan atau kita akan bermain game ya. Jadi untuk menambah atau untuk menguji seberapa besar adik-adik paham dengan materi yang telah saya berikan. Baik, kita lanjut pada materi, yakni bahan produksi budidaya tanaman obat. Untuk bahan-bahan yang digunakan pada pembudidayaan tanaman obat-obatan ini, yang pertama yakni adalah benih atau bibit tanaman obat. Benih atau bibit tanaman obat sebagai cikal bakal tanaman penting diperhatikan pas saat akan melakukan budidaya. Bibit yang unggul akan menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas. Benih tanaman obat dapat berupa biji untuk pembibitan secara generatif dan berupa stek, sambung, okulasi, rimpang, dan tunas. Bibit yang ditanam merupakan bibit sehat dan seragam pertumbuhannya. Jadi pada benih ini, adik-adik harus memperhatikan benih ataupun bibit yang digunakan pada saat kita mau membudidayakan tanaman obat itu adalah benih yang benar-benar memiliki kualitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan tanaman yang bermutu tinggi. Baik, adik-adik bisa dilihat di tayangan di layar kaca adik-adik sekalian. Di sini ada contoh beberapa contoh benih atau bibit dari berbagai jenis tanaman obat. Bisa dilihat di sini yang pertama ini adalah contoh benih untuk tanaman temulawak. Yang kedua ini adalah contoh jenis bibit ataupun benih dari jeruk nipis. Yang berikut ada benih bibit dari daun sirih. Dan yang terakhir ini adalah contoh ataupun gambar dari benih atau bibit patah tulang. Jadi adik-adik ketika adik-adik mau membudidayakan temulawak, adik-adik bisa melihat benih ataupun bibit berdasarkan gambar ini. Jadi adik-adik bisa perhatikan. Jadi kalau untuk jeruk ini bisa dilihat, untuk daun sirih juga ada, dan untuk patah tulang seperti inilah bentuk dari benih atau bibit tanaman tersebut. Ya, berikut bahan yang kedua, yakni kita harus menyediakan pupuk. Pertumbuhan tanaman akan baik bila kandungan unsur hara tanah cukup tersedia. Hampir semua tanaman memerlukan unsur hara makro,
yakni nitrogen, fosfor, dan kalium, dan mikromineral. Kebutuhan unsur hara bisa didapat dari pupuk organik dan anorganik. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pupuk itu terdiri atas dua jenis ya, adik-adik. Ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Jadi, pupuk yang alami dan pupuk yang buatan. Iya, benar sekali. Jadi, pupuk untuk tanaman obat ini dianjurkan dari bahan alami atau yang disebut dengan pupuk kandang dan kompos. Adik-adik bisa lihat pada gambar di layar kaca adik-adik. Ini adalah salah contoh dari pupuk kandang dan pupuk kompos. Jadi pupuk kandang dan pupuk kompos ini sangat dianjurkan karena berbahan alami. Jadi ketika kita menggunakan bahan alami, tentunya itu tidak akan mengalami mendapatkan efek yang besar. Jadi kita bisa lebih aman dalam penggunaannya dibanding kita menggunakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Iya, pupuk kimia cepat diserap tanaman, tetapi dikhawatirkan menimbulkan efek farmakologis terhadap tanaman obat dan meninggalkan residu kimia yang mempengaruhi tanaman obat. Jadi jelas ya adik-adik, ketika kita ingin membudidayakan tanaman, sebaiknya kita menggunakan pupuk yang berbahan dasar atau menggunakan bahan-bahan alami, yakni pupuk kandang atau pupuk kompos. Jadi kenapa kita harus gunakan itu? Supaya kita terhindar dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk itu sendiri, sehingga kita aman dan nyaman dalam menggunakan pupuk pada pembudidayaan tanaman obat-obatan. Yang berikut adalah bahan yang perlu kita sediakan, yakni media tanam. Media tanam tanaman obat biasanya berupa tanah. Kita harus memilih tanah yang gembur dan subur. Tanah yang baik dan subur dapat terlihat dari tekstur tanah yang gembur dan komposisinya seimbang antara tanah liat, pasir, dan remah. Jika tanah kurang subur, maka bisa ditambahkan atau dicampurkan pasir, kompos, pupuk kandang, atau sekam. Jadi adik-adikku sekalian, bahan-bahan setelah kita menyediakan benih atau bibit yang unggul, kita menyediakan pupuk, yang harus kita sediakan juga adalah media tanam. Ini untuk pembudidayaan yang secara luas atau secara besar. Jadi ketika kita ingin membudidayakan, kita ingin menghasilkan sesuatu suatu tanaman yang kualitas unggul, kita harus menyediakan tiga bahan tersebut. Jadi kita harus memilih benih dan bibit yang unggul, kita harus menggunakan pupuk berbahan dasar alami untuk kesehatan kita bersama, untuk kenyamanan kita, dan yang berikut kita harus menyediakan media tanam. Jadi untuk media tanam kita harus bisa memilih tanah yang benar-benar gembur dan subur. Jadi tanah yang gembur dan subur itu bagaimana? Yaitu dia komposisinya itu harus seimbang. Jangan ada juga tanah, jenis tanah lainnya itu yang kelebihan pasir atau mungkin kelebihan remah dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan keseimbangan dari komposisi tanah itu sendiri. Iya, baik. Yang berikut, bahan yang terakhir yang kita gunakan yaitu adalah pestisida. Pestisida diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Jenis pestisida yang dianjurkan berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan. Hal ini dilakukan agar pestisida yang diberikan tidak mempengaruhi kualitas tanaman obat dan menimbulkan residu kimia pada tanaman obat. Jadi, kita menggunakan pestisida ini ketika tanaman yang kita budidayakan itu sudah mulai tumbuh. Jadi kita sudah menyediakan benihnya, kita sudah memupuknya, kemudian media tanamnya sudah sesuai. Ketika tanaman itu mulai tumbuh, maka bahan yang berikut yang kita perlukan adalah pestisida. Pestisida ini sama seperti pupuk. Jadi pestisida yang dianjurkan yaitu dengan
pestisida yang alami atau nabati, yakni berasal dari tumbuh-tumbuhan. Alasannya sama, yaitu untuk menjaga keselamatan kita supaya kita tidak mengalami dampak negatif dari penggunaan pestisida. Jadi kenapa kita harus menggunakan yang kimia kalau ada yang alami? Iya, baik. Yang berikut, peralatan produksi budidaya tanaman obat. Jadi bahan-bahannya sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk pada peralatan ataupun alat-alat yang digunakan untuk menanam di kebun atau pekarangan. Yang pertama adalah cangkul. Cangkul ini dimanfaatkan untuk membuat benengan. Adik-adik bisa lihat di sini, ini adalah gambar orang yang sedang mencangkul. Jadi modelnya bentuk cangkul ini seperti ini ya, seperti yang ada di gambar. Tentu adik-adik tidak asing lagi ya, bahkan adik-adik mungkin sudah pernah melihat yang bagaimana itu cangkul. Yang berikut, alat yang kedua adalah garpu. Garpu di sini adik-adik bukan garpu untuk makan ya. Jadi jangan salah, jangan sampai ada yang membudidayakan tanaman lari ke rumah untuk mengambil garpu makan. Karena garpu yang kita gunakan di sini adalah garpu untuk menggemburkan tanah. Bentuknya mungkin sama, tapi ukurannya yang agak berbeda. Jadi kalau garpu untuk makan dia agak kecil, kalau garpu untuk menggemburkan tanah dia agak besar. Adik-adik bisa lihat pada tayangan di layar kaca adik-adik. Ini adalah gambarnya ya. Yang berikut adalah alatnya, yaitu koret. Koret ini fungsinya untuk membersihkan gulma. Dan yang terakhir adalah gembor. Gembor ini fungsinya untuk menyiram tanaman. Iya, baik. Yang berikut, pembahasan kita ini materinya untuk menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan lagi. Yakni kita bisa membuat apotek hidup atau toga. Yang kita butuhkan adalah yang pertama, polybag pot atau wadah dari limbah botol mineral. Yang berikut adalah sekop, fungsinya untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah. Dan yang berikut adalah cangkul. Jadi polybag, kalau kita tidak punya polybag di rumah, kita bisa memanfaatkan limbah botol mineral. Ini untuk fungsinya untuk mengurangi limbah atau sampah yang ada di sekitar kita. Yang tadinya botol hanya bisa menjadi sampah, itu kita bisa memanfaatkannya sebagai suatu wadah untuk bisa menanam, membudidayakan tanaman obat-obatan. Yang berikut adalah tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama adalah pembibitan. Pembibitan tanaman adalah suatu proses penanaman bibit mulai dari bentuk biji hingga menjadi tanaman bayi dengan munculnya tunas akar dan beberapa daun kecil menjadi kecambah, yakni yang dilakukan selama beberapa hari sehingga akhirnya bisa ditanam kembali untuk pertumbuhan tanaman buah hingga dewasa dan berbuah. Adik-adik bisa lihat ini adalah contoh gambar pembibitan. Yang berikut, pengolahan tanah. Setiap jenis tanaman obat membutuhkan kondisi tanah tertentu agar dapat tumbuh dan berkembang optimal. Kondisi tanah yang gembur penting untuk pertumbuhan tanaman obat, khususnya untuk perkembangan rimpang pada tanaman temu-temuan. Jenis tanaman obat semusim atau tanaman berbentuk perdu membutuhkan bedengan untuk tempat tumbuhnya. Tetapi tanaman obat tahunan tidak membutuhkan bedengan. Yang berikut adalah penanaman. Lubang dan alur tanam dibuat pada bedengan. Jarak lubang tanam disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Saat penggalian lubang tanam, sebaiknya tanah galian tersebut dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Tanaman obat yang tumbuhnya merambat seperti sirih, lada, membutuhkan tegakan. Tegakan dapat berupa panjatan hidup atau mati. Tegakan dapat dipasang kira-kira 10 cm dari tanaman. Tanaman panjatan hidup harus dipilih yang tumbuh cepat, kuat, dan berbatang lurus. Jadi khusus untuk tanaman sirih dan lada,
itu kita harus menyediakan pajatan karena jenis tanaman ini adalah tanaman yang merambat. Sehingga kita bisa meletakkan pajatan itu berada di dekat bibit yang kita tanam ya adik-adik. Jadi ketika tanaman itu tumbuh, dia akan mulai merambat pada pajatan yang telah kita sediakan. Baik, yang berikut, tahapan yang berikut adalah pemeliharaan, yakni penyiraman. Frekuensi penyiraman dapat diatur sesuai dengan kondisi kelembapan tanah. Sebaiknya penyiraman dilakukan setiap hari, saat pagi dan sore hari. Sistem pembuangan air juga perlu diperhatikan karena beberapa jenis tanaman obat tidak tahan genangan air. Iya, jadi dari pembahasan ini adik-adik tolong diperhatikan bahwa pada saat kita melakukan penyiraman itu kita lakukan secara kontinu ya adik-adik. Setiap hari kita lakukan 2 kali sehari, yakni pada pagi hari dan sore hari. Yang berikut, ketika kita melakukan penyiraman itu sering terjadi genangan air. Nah, untuk maaf adik-adik, kita break sejenak. Kita belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk amaliyah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana wah saya tidak suka di sini, awak ada di luar. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang membanyak. Dia ketemukan kembali ada rencana, ada pertolongan dia. Menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Oh! Mohon geli hanya di Mimosa TV.
masih bersama saya dalam materi prakarya untuk kelas 7 di jenjang SMP. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan budidaya tanaman obat. Dan yang perlu saya tekankan untuk tahapan terakhir yaitu panen dan pasca panen. Jadi adik-adik, untuk materi itu saya rasa sudah cukup jelas. Untuk lebih jelasnya bisa adik-adik lihat pada tayangan video berikut. Kita saksikan sama ya, sebentar akan ada tayangan video bagaimana cara membudidayakan tanaman, alat-alat yang dibutuhkan beserta bahannya. Kita saksikan ya tayangan video berikut. Jadi adik-adik sudah jelas ya untuk cara ataupun bahan dan alat yang kita gunakan pada pembudidayaan tanaman obat. Ya, baik adik-adik, kita masuk pada segmen selanjutnya yakni tugas. Tugas di sini saya akan memintakan partisipasi adik-adik yang di rumah untuk dapat bergabung memberikan partisipasinya melalui line telepon 0853 4013 7949. Jadi sekali lagi adik-adik bisa memberikan partisipasi untuk dapat bergabung dengan saya di sini untuk menyelesaikan tugas kita hari ini. Adik-adik bisa lihat tugas pada layar kaca adik-adik. Ini ada tugas hari ini, yakni di sini adik-adik diminta untuk menyebutkan nama tanaman obat. Kemudian adik-adik menggolongkan tanaman obat tersebut, dia masuk pada jenis tanaman apa. Kemudian kegunaannya apa. Jadi di sini saya batasi 3 penelpon untuk dapat memberikan partisipasi. Jadi sekali lagi adik-adik
Sebutkan nama tanaman tumbuhan, nama tanaman obatnya, kemudian masuk pada jenis tanaman apa tanaman tersebut, dan terakhir kegunaannya apa. Jadi adik-adik bisa menyebutkan salah satu dari tanaman yang adik-adik ketahui yang masuk pada tanaman obat-obatan. Di sini adik-adik bisa lihat contoh yang sudah saya buat. Yang pertama ya contoh, yakni nama tanaman adalah temulawak, merupakan jenis tanaman rimpang dan memiliki kegunaan mengobati penyakit mah dan gangguan pencernaan. Baik adik-adik, saya tunggu di line telepon 0853 4013 7949. Baik, halo untuk adik-adik yang ada di rumah, silahkan bergabung, silahkan memberikan partisipasi adik-adik. Tugas hari ini gampang sekali ya, ayo. Ada yang mau bergabung? Halo. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa? Halo. Halo, assalamualaikum. Oh iya, terputus ya. Kita nantikan di line telepon selanjutnya. Masih ada waktu. Kita menunggu. Oke, sudah ada yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Nama saya Rahmat Abad. Iya, dari sekolah mana, Dek? Iya, dari sekolah mana, Dek? SMP 5. Iya, bagus, dari SMP Negeri 5. Silakan. Jawabannya apa, Dek? Jawabannya apa, Dek? Saya ingin bertanya. Om bertanya, mohon maaf ya Dek ya, karena kita dibatasi waktu. Sekarang segmen untuk menjawab tugas ya, mohon maaf sekali ya Dek ya. Jadi silakan Adek untuk menjawab tugas yang ada di layar. Jadi silakan Adek menyebutkan nama tanaman obat, kemudian dia masuk pada jenis tanaman apa dan kegunaannya apa. Mohon maaf ya, ya. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Dengan siapa? Dan dari sekolah mana? Oh, mohon maaf terputus. Kita nantikan lagi di line telepon. Iya, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Nama saya Alexandra Gosa dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Oke, SMP Negeri 1 Gorontalo, silahkan. Tanaman yaitu jeruk nipis. Iya. Jeruk nipis merupakan tanaman daun. Bisa daun. Diulangi, Dek? Buah. Oh, iya. Terus? Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Iya, bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Tepat sekali ya. Jadi, adik Alex dari SMP Negeri 1 menjawab nama tanaman obat adalah jeruk nipis. Dia merupakan jenis tanaman buah. Kegunaannya adalah mengobati mah. Iya, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Halo, dengan siapa? Aduh, putus ya. Kita nantikan lagi penelpon selanjutnya. Iya, halo. Assalamualaikum. Siap. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo. 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 Nama saya Muhammad Zulfikar Riabu. Iya, dari sekolah mana? Kita nantikan lagi penelpon selanjutnya. Iya, halo, assalamualaikum. Thank you.
Iya, masuk. Halo, ya, assalamualaikum. Tolong sebutkan nama dan asal sekolah. Nama Syahril Sawal dari SMP 1. Iya, Syahril dari SMP 1, silakan. Ingin menjawab nama tanaman obat kiri. Iya. Jenis tanaman daun. Iya, kegunaannya? Mengobati penyakit bau mulut, kaki, gigi. Iya, bagus sekali. Terima kasih atas partisipasinya Syafril dari SMP 1. Terakhir, kita tunggu di line telepon 0853-413-7949. Kita masih menantikan partisipasi yang terakhir. Masih ada yang mau bergabung, oke? Halo? Ada yang mau bergabung, oke? Halo? Ada yang mau bergabung? Nama saya Rahmat Abbas. Rahmat? Nama saya Rahmat Abbas. Rahmat? Dari SMP Negeri 5. Oke, SMP 5. Silakan. SMP 5. Silakan. Tanaman obat kunyit. Iya, kunyit. Umbi akar. Ciri-ciri tanaman kuning. Iya, kegunaannya, Dek? Kegunaannya? Manfaat. Mengobati batuk, gatal, dan demam. Iya, bagus sekali. Terima kasih atas partisipasinya Rahmat dari SMP Negeri 5 Kota Gorontalo. Iya, jadi dengan berakhirnya penelpon terakhir tadi, maka bisa kita simpulkan adik-adik sudah cukup memahami ya. Sekarang kita masuk pada segmen game. Seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya, bahwa untuk game kali ini kita akan menggunakan aplikasi Kahoot. Adik-adik tolong siapkan aplikasi Kahoot adik-adik. Setelah adik-adik membuka aplikasi Kahoot, silakan adik-adik masukkan PIN yang ada di layar monitor adik-adik dengan kode PIN 07303695. Jadi adik-adik silakan mulai masuk di game dengan memasukkan kode PIN 07303695. Saya tunggu sekarang ya adik-adik. Silakan bergabung, silakan menjawab mulai dari sekarang. Ya, adik-adik sudah ada yang mulai bergabung dengan game yang sudah saya sediakan. Oke, silakan adik-adik yang sudah bergabung, silakan dimulai saja, mulai menjawab. Jadi pertanyaan yang ada di aplikasi Kahoot itu adalah materi yang sudah saya jelaskan dari awal. Jadi kalau adik-adik benar-benar memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan dan adik-adik mengikuti dari awal sampai akhir, jadi adik-adik bisa menjawab dengan tepat. Ya, baik. Adik-adik yang belum bergabung masih bisa melihat kode PIN yang ada di layar kaca adik-adik. Iya, jadi kode PIN-nya 07303695. Adik-adik bisa lihat di layar. Saya ulangi, kode PIN 07303695. Ya, silakan adik-adik yang belum bergabung, masih ada waktu, silakan. Kita akan lihat seberapa besar pemahaman adik-adik terhadap materi yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir tadi.
Jadi silakan adik-adik yang ingin berpartisipasi atau ingin mengikuti game kali ini, yaitu dengan cara menggunakan aplikasi Kahoot dengan memasukkan kode PIN 07303695. Jadi adik-adik silakan yang ingin bergabung masih ditunggu. Di sini saya lihat sudah ada 8 peserta yang melakukan atau bermain menggunakan game aplikasi Kahoot. Jadi adik-adik yang lain yang masih mungkin belum siap bisa segera menyiapkan diri. Adik-adik, pertanyaannya mudah sekali ya. Jadi adik-adik bisa menjawab pertanyaan apabila adik-adik memahami dan mengikuti dari awal hingga akhir materi yang sudah saya sampaikan. Jadi adik-adik, sekali lagi, adik-adik yang belum masuk atau belum mengikuti dan belum berpartisipasi, silahkan bisa menguji pemahaman adik-adik dengan mengikuti game Kahoot yang sudah saya buat. Jadi saya masih menunggu, di sini sudah ada 8 peserta ya. Masih bisa untuk peserta lainnya, kita lihat seberapa besar pemahaman adik-adik ataupun seberapa besar adik-adik menangkap apa yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir tadi. Iya, adik-adik masih bisa untuk bergabung dengan game online, game Kahoot. Adik-adik dengan kode PIN 07303695. Kode PIN 07303695. Adik-adik bisa lihat di layar monitor adik-adik. Ya, masih menunggu. Silakan yang ingin berpartisipasi untuk menguji seberapa besar pemahaman adik-adik dan berapa persen kira-kira materi yang bisa adik-adik tangkap dari apa yang sudah saya jelaskan. Di sini masih terlihat masih baru 8 peserta ya, belum ada ketambahan. Jadi adik-adik yang masih yang di rumah bisa bergabung dengan mengikuti game Kahoot. Pertanyaannya mudah sekali apabila adik-adik paham dan mengikuti penjelasan materi saya dari awal hingga akhir. Jadi mari silakan adik-adik yang mau bergabung, ayo. Masih ditunggu ya. Di sini masih sementara berlangsung, belum ada yang finish ya. Semua masih sementara menjawab soal terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir tadi. Ya, silakan adik-adik. Sekali lagi, adik-adik bisa mengikuti kuis atau game Kahoot dengan memasukkan kode PIN 07303695. Ya, silakan adik-adik yang mau mengikuti atau mau berpartisipasi untuk mengikuti Kahoot game kali ini. Ya, silakan adik-adik. Silakan dibuka aplikasi Kahoot, kemudian masukkan kode PIN atau enter PIN yang ada tertera di handphone atau laptop yang adik-adik gunakan. Setelah itu adik-adik bisa memasukkan kode PIN, yakni 07303695. Setelah itu kita mulai dengan game untuk menjawab pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan. Iya, adik-adik. Masih ada yang mau? Maaf, di sini masih baru 8 peserta ya. Sementara menyelesaikan. Jadi dalam setiap soal adik-adik harus benar-benar jeli ya, teliti. Karena ada beberapa soal yang jawabannya hanya menentukan benar atau salah. Jadi jangan sampai adik-adik terkecoh. Jangan sampai adik-adik salah dalam menjawab. Jadi dari setiap nomor itu durasi waktunya itu 20 detik. Jadi jangan sampai lewat dari 20 detik ya adik-adik untuk menjawab. Adik-adik bisa menjawab
hanya dalam waktu 20 detik. Jadi, apabila jawabannya benar, maka adik-adik mendapatkan skor. Namun, jika adik-adik salah dalam menjawab, maka adik-adik tidak akan mendapatkan skor. Kita akan lihat kira-kira siapakah yang berada di peringkat teratas untuk kuis Kahoot pada kesempatan kali ini. Ya, adik-adik, di sini masih 8 peserta ya. Saya masih menunggu untuk adik-adik yang lain yang masih mau bergabung dengan Kahoot Game, yaitu dengan kode PIN 0730-3695. Ya, mari silakan adik-adik yang mau ikut berpartisipasi. Saya masih menanti. Menunggu 8 peserta ini menyelesaikan challenge-nya atau kuisnya. Jadi yang lain masih bisa mengikuti ya, mengikuti dengan cara menggunakan aplikasi Kahoot dan kemudian memasukkan kode PIN 0730-3695. Ya, silakan adik-adik yang masih mau berpartisipasi dalam mengikuti kuis. Ya, silakan adik-adik. Saya masih menanti hasil dari Kahoot Game kali ini. Ya. Ya, adik-adik, silakan bergabung untuk Kahoot Game kita kali ini. Kita lihat dari sekolah mana yang akan mendapat peringkat. Adik-adik bisa mengikuti kuis kita kali ini dengan menggunakan aplikasi Kahoot dengan memasukkan kode PIN 0730-3695. Ya, adik-adik, silakan. Kita masih menanti hasil akhir dari kuis ini. Kita akan lihat dari perwakilan dari sekolah manakah yang menduduki peringkat teratas. Jadi sekali lagi, ketika menjawab soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di Kahoot Game, adik-adik harus benar-benar teliti karena Ya, adik-adik. Oke, sudah ada 92 peserta. Kita lihat ya. Kita akan nantikan bersama siapakah yang akan menduduki peringkat teratas. Kalau memang adik-adik benar-benar memperhatikan penjelasan saya dari awal hingga akhir tadi, pasti adik-adik bisa menjawab dengan benar. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa pertanyaannya ada yang pertanyaan hanya menentukan benar dan salah, true or false. Jadi true untuk jawaban yang benar, pernyataan benar, false untuk pernyataan yang salah. Jadi adik-adik, kalau memang pernyataannya salah, adik-adik silakan memilih false. Namun jika pernyataannya benar menurut adik-adik, maka silakan adik-adik memilih true. Ya. Silakan diselesaikan untuk game kita kali ini. Kita akan menanti hasil akhir dari game yang kita sementara berlangsung ya. Ya, sudah ada 100 peserta. Ya, kita masih menantikan hasil akhir dari game kita kali ini. Jadi game kita kali ini menggunakan Kahoot Game. Adik-adik, kesempatan untuk adik-adik untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Kahoot Game ini. Jadi adik-adik bisa berpartisipasi sehingga adik-adik bisa mengetahui dan
adik-adik bisa menambah pengetahuan adik-adik tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita sehari-hari. Jadi meskipun kita berada di rumah, kita stay di rumah, namun kita bisa tetap meningkatkan dan menambah wawasan kita khususnya untuk ilmu pengetahuan. Ya adik-adik, kita nantikan untuk hasil akhir. Masih sementara berlangsung ya untuk kuisnya, gamenya. Ini sudah ada 100 peserta. Kita masih menanti kira-kira siapakah yang akan menjadi peringkat teratas. Ini bisa kita lihat di layar. Ini adalah sementara, hasil sementara kita. Siti Katili ini masuk pada peringkat sudah menjawab pertanyaan dengan jawaban yang benar 30%. Jadi masih menunggu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kita lihat. Jadi untuk sementara Siti Katili yang memimpin kuis pada kali ini. Ya, kita masih lihat kira-kira siapakah yang akan menduduki peringkat teratas untuk kuis kita kali ini. Ya adik-adik bisa segera diselesaikan, kita mengingat waktu. Kita akan segera mengakhiri pertemuan kita. Jadi adik-adik bisa lebih mempercepat untuk menjawab pertanyaan Kahoot Game kita kali ini. Sehingga hasilnya bisa kita lihat bersama siapakah yang menduduki peringkat teratas. Ya, masih dipimpin oleh Siti Katili. Tidak tahu dari SMP mana ya, karena di sini tidak menyebutkan asal sekolah. Sayang sekali ya. Ya, masih dipimpin oleh Siti Katili. Untuk yang lain bisa segera menyelesaikan kuisnya. Dimas menduduki peringkat ke-82. Sayang sekali ya, Dimas, Anda menjawab 7 pertanyaan dengan jawaban yang salah. Masih kurang tepat ya jawabannya. Jadi untuk berikutnya bisa lebih mengikuti lebih baik lagi untuk program belajar dari rumah. Jadi jangan pernah tinggalkan layar TV Anda, karena materi bisa saja Anda lewatkan ketika Anda beranjak sejenak dari tempat duduk Anda sekalian ya adik-adik. Jadi selama program ini berlangsung, untuk bisa tetap stay di tempat ya adik-adik. Oke, dengan sangat berat hati kita tutup untuk acara Kahoot Game ini ya, karena mengingat waktu.
Jadi untuk Kaut Game bisa dilihat di sini bahwa yang memimpin itu adalah Siti Katili dengan perolehan 30% jawaban yang benar, dan final skornya yakni 3038. Dan di peringkat kedua ada Rasya Gasing dengan final skor 2851 dan seterusnya. Oke adik-adik, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi tetap menjaga kesehatan dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mimosa TV dan adik-adik di rumah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Selanjutnya kita akan ditemani Sunarti SPD dalam mata pelajaran IPS untuk kelas 8 dengan tema kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Sekian dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.